Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih ya keseruan Ayu Ting Ting bersama tim di Brownis TV hari ini. Katanya sih ada yang spesial dan mengunggah hati, serta ada yang nangis-nangis nih. Penasaran kan sahabat semua? Yuk kita saksikan bersama-sama ya cuplikan demi cuplikan yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Bintang tamu Brownis TV pada hari ini adalah Wirang Dirawang. Selain itu juga ada Ivan Gunawan dan juga Master Deddy Corbuzier. Yuk nonton Brownis TV hari ini ya, dia Trans TV. Ada Deddy Corbuzier nih, kira-kira mau ngapain ya? Stay tune terus di channel ini ya pemirsa. Dibuka dengan lagu Anyamor, Ayu Ting Ting di sini berdendang bersama Ivan Gunawan. Dan dilanjut dengan obrolan manis bersama Deddy Corbuzier, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan juga Wendy Cagur. Tak terasa air mata mengalir nih ya. Di sini adalah bukti cinta tulus Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting. Di sini Ivan Gunawan meluapkan kesedihannya dan curhat mengenai kehidupan Ayu Ting Ting yang akhir-akhir ini banyak sekali haters yang menjatuhkan Ayu Ting Ting, bahkan membuat dirinya down. Dan di sini Ivan Gunawan memberikan semangat, bahkan cinta tak perlu dikatakan kepada siapapun, hanya dirinya dan Ayu yang tahu. Di sini sepertinya Ivan Gunawan sangat mengerti tentang Ayu Ting Ting dan bahagia banget ya Ayu Ting Ting mendapatkan sahabat seperti Ivan Gunawan. Dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20, jadi pengen peluk dia. Sumpah aku jadi ikut nangis lihat dia nangis. Yang tadinya ketawa-ketawa nonton Brownies TV, you are strong woman. Kemudian juga dari Yeni Muryanti, yuk kamu pasti bisa happy. Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Wendy Cagur. Dari Aila, ikut aku Min, my queen kuat yo. Nangis aku tuh kak tadi pas mereka pelukan penuh haru. Jadi include ya Mas Liza Hasbi. Love you untuk Ayu Ting Ting ya. Semangat untuk Ayu Ting Ting, semoga ke depan bisa lebih baik. Yeni Muryanti, jujur aja sedih banget lihat ini. Yang sabar A, yakin suatu saat pasti akan ada orang yang akan mencintaimu dengan tulus, yang bisa menjaga dan melindungi kamu. Kita sayang sama kamu, I love you Ayu Ting Ting, tulis Yeni Muryanti di akun Instagram pribadinya. Jujur nangis sih aku nggak tahan kalau lihat Ayu nangis sampai sesegukan gitu ya. Allah nyesek liatnya. Tetap selalu kuat Ayu, sebanyak orang yang benci, sebanyak itu pula orang yang sayang sama kamu, I. Dari Frenzy ya, kita semua sayang kamu, I. Terima kasih banyak udah belain dan speak up untuk Ayu. Nur Hafin, aku nangis sampai terseduh-seduh. Yeni Muryanti, apalagi saya bun gak ngerti lagi kalau kita ini jadi Ayu. Semangat terus untuk Ayu ya, banyak sekali yang sayang sama Ayu. MMAA 0183, ya Allah lindungi Ayu dan bahagiakan Ayu. Dari di Salon 3, lihat mereka berdua Ayu Ting Ting Ivan Gunawan jadi mewek. Kemudian juga dari Anis Kairi, thank you Brownies TV hari ini bikin haru, love you Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dan seluruh kru. Di sini awal mulanya Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting menangis karena baru-baru ini Ayu Ting Ting sedang dihebohkan oleh para netizen yang lagi berkoar-koar nih ya, yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting bla bla bla. Dan di sini di salah satu acara kebetulan Andre Taulany sedang menepuk pundak dari Ayu Ting Ting, dan itu menjadi pemberitaan besar di media sosial khususnya akun gosip. Di sini juga Ivan Gunawan mengatakan ada cowok ngelus-ngelus yang salah dia lagi. Jangan selalu nyalahin Ayu, ucap Ivan Gunawan di depan sahabat-sahabat dan kru Brownis TV hari ini. Jangan selalu nyalahkan Ayu. Ayu tidak tahu apa-apa juga pasti kena batunya. Serba salah jadi Ayu ya. Yang sabar Ayu Ting Ting, semoga semuanya bisa berlalu dengan kebahagiaan. Mimin doakan semoga Ivan Gunawan selalu ada nih buat Ayu kapanpun, dimanapun, dan selalu memberikan support terbaik untuk Ayu Ting Ting. Di sini juga banyak para fans yang memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting, Helviani Pandiangan, Teteh Ayu, sabar ya Teh, love you. Untuk Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Wendy Cagur, dan semuanya, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada Ayu Ting Ting. Dan terima kasih juga nih untuk Deddy Corbuzier yang selalu support Ayu Ting Ting. Bila Najwa dengerin tuh kata Mas Deddy, makasih Mas Deddy atas klarifikasinya ya. Yang memang di akun YouTube Mas Deddy kemarin rame banget nih. Ada yang mengatakan salah satunya bahwa Ayu Ting Ting tidak sopan, menunjuk-nunjuk Ivan Gunawan, dan di sini diklarifikasi langsung nih ya oleh Deddy Corbuzier bahwa itu hanyalah acting dan Ayu Ting Ting adalah orang yang baik dan sangat sopan kalau di luar itu. Terima kasih supportnya untuk Deddy Corbuzier dan terima kasih klarifikasinya ya. Semoga para netizen ada nih yang hatinya terbuka deh dan tidak mau fitnah dan bahkan mencaci Ayu Ting Ting seenaknya saja. Dan kami semua mensupport Ayu Ting Ting menjadi lebih baik dan kuat ya. Dari Mimin, denger tuh netizen yang benci Ayu jangan ngambil sepotong video aja kalau nggak tahu kebenarannya. Emang dasar haters, hidup kurang bahagia, itu tamparan buat akun gosip juga dari Master Deddy Corbuzier. Dari Sri Widya Irawan, ya kata-katanya bener banget, denger tuh netizen yang selalu nyalakan Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Dias Ayu Ting Ting, aku nangis ya Allah, tumpahkan saja tangismu Ay, jujur aku tidak kenal dia, tidak tahu dia, tidak pernah ketemu dia, tapi cara dia memperlakukan keluarga dan jadi single mom bikin aku jadi mengidolakan dia. Mimin doakan semoga masalah demi masalah yang Ayu hadapi bisa menjadi ladang ibadah untuknya dan bisa menjadi lebih kuat. Oke sahabat, disinilah letak persahabatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan ya, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Semangat selalu untuk Bang Ivan Gunawan, semoga selalu memberikan kebahagiaan nih untuk Ayu Ting Ting, semoga bisa menjadi sahabat terbaik untuk Ayu. Dan terima kasih juga untuk Deddy Corbuzier yang selalu memberikan support kepada Ayu Ting Ting walaupun kadang seperti Tom dan Jerry. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk para sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.